Memiliki hutan seluas 354 hektar, Desa Ambengan Kecamatan Sukasada, Buleleng, Bali tengah mengintensifkan upaya pelestarian lingkungan dengan program penanaman pohon buah dan tanaman penyerap air. Upaya tersebut dilakukan oleh Kodim 1609 Buleleng bersama Lembaga Pengelola Hutan Desa LPHD Desa Ambengan. Total bibit yang ditanam sebanyak 251 pohon, terdiri dari pohon sirsak, cempaka, intaran, jambu biji, alpukat, durian, kelengkeng, dan kelapa. Tanaman tersebut dipilih agar hasil panennya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, khususnya para kelompok tani hutan. Akhir tahun dipilih sebagai waktu repoisasi karena bersamaan dengan hujan yang mulai turun mengguyur wilayah hutan Desa Ambengan. Ketua LPHD Desa Ambengan, Ketut Agus Kusmawan, mengatakan kondisi hutan Desa Ambengan masuk dalam kategori lahan kritis. Sebagai hutan penyangga resapan air hujan, jumlah pohon di hutan Desa Ambengan harus terus diperbanyak. Ratusan pohon yang ditanam bersama dengan Kodim 1609 Buleleng diharapkan dapat menggugah kesadaran dan memantik semangat masyarakat untuk ikut melestarikan hutan. Karena di sini masih banyak lahan-lahan untuk khususnya yang di LPHD masih sangat kemiringan, masih banyak di sini. Saya maunya untuk ke depan ini biar tidak ada istilah untuk banjir apapun nantinya longsor di sini, biar di sini banyak pada pohon-pohon. LPHD Desa Ambengan saat ini baru mengelola 40% hutan dari total luas yang ada. Agus berkomitmen untuk terus memantau perkembangan serta pemeliharaan pohon-pohon tersebut. Sementara Komandan Distrik Militer Kodim 1609 Buleleng, Letkol Kaf Angga Nurdiana, mengatakan hutan Desa Ambengan dipilih karena dianggap sebagai wilayah penyangga yang berperan penting untuk mencegah bencana hidrometeorologi di Buleleng. Untuk varietas yang kita tanam, ini merupakan masukan juga dari LPHD ya, Lembaga Pemberdayaan Hutan Desa, dengan harapan ini ke depan bisa menjadi agrowisata sesuai apa yang disampaikan oleh Pak Kadis, sehingga apabila ada masyarakat yang berkegiatan trekking bisa sambil memetik buah dan sebagainya, dan ini bisa bermanfaat di samping untuk penghijauan, satu lagi bisa untuk masyarakat, petani, dan siapapun yang ke atas, kecuali yang hutan di bawah yang memang punya masyarakat, nah itu mungkin perlu dijaga. Setelah Desa Ambengan, Angga menyampaikan reboisasi ini akan berlanjut ke desa-desa lain yang ada di Buleleng. Tentunya juga bekerja sama dengan berbagai pihak, tak hanya dengan LPHD atau Dinas Lingkungan Hidup Buleleng. Reboisasi secara nasional ini diinisiasi oleh Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Semangat yang dibawa adalah untuk memberikan kontribusi dalam mengurangi emisi karbon dan menjaga keseimbangan iklim. Tak hanya dilakukan di Buleleng, Bali, reboisasi ini juga dilakukan di seluruh wilayah teritorial TNI Angkatan Darat, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Morotai hingga Pulau Rote.